Telaga Biru. Hari ini 8 Oktober tahun 2023, dalam rangkaian kegiatan Harhumnas tahun 2023, Kementerian Perhubungan Indonesia telah menggelar acara Lari Runhut tahun 2023 yang spektakuler di Kota Surabaya. Acara ini merupakan salah satu upaya untuk mengajak kaula muda masyarakat transportasi untuk terus mendukung pembangunan tren. Dalam acara tersebut, Kemenhub menghadirkan berbagai kegiatan menarik yang melibatkan masyarakat Surabaya dan pecinta transportasi. Peserta lari dari berbagai kalangan termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja, dan penggemar olahraga turut serta dalam acara ini, mereka berlari bersama untuk menyampaikan. Menteri Perhubungan memberikan sambutan dalam acara tersebut. Beliau menggarisbawahi pentingnya peran semua pihak, terutama masyarakat kaula muda, dalam upaya memajukan sektor transportasi di Indonesia. Dalam pidatonya, Menteri Perhubungan juga menyoroti komitmen Kemenhub untuk terus berupaya Acara Runhub 2023 ini juga menjadi ajang untuk mempromosikan Surabaya sebagai kota yang modern dan siap bersaing di kancah internasional. Dengan infrastruktur transportasi yang terus berkembang, Kota Surabaya memiliki potensi besar untuk menjadi pusat transportasi yang strategis. Runhub 2023 di Kota Surabaya berhasil menciptakan momen bersejarah yang memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun masa depan transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan bagi Indonesia.